Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, di detik-detik terakhir menghadapi puasa ya. Jadi, uh, sebentar lagi Anda semua akan uh, lebaran. Nah, jadi oke okay. ini. Kena Halo, apa kabar? Sehat Mas Anam. Apa bagaimana? Sehatkah? Nah, kayaknya gini lebih asik nih, klasik ya, eh, ini. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan dulu. Eh, eh goyang. Hmm, hmm. Oke. Okay. Ah, tapi kok aneh. Tunggu sambil tunggu teman-teman lain ya. Siapa tahu mereka lagi absen. Terus sinyalnya uh, gak bagus setelah itu agak lama kita tunggu dulu teman-teman yang lain jadi uh, supaya tidak tertinggal gitu kita langsung saja pindah ke sesi absensi saja ya nah jadi nanti kalau uh, ada pertanyaan atau apa nanti anda bisa di uh, di sebelah sini itu ada live chat jadi anda nanti bisa langsung komen kita saksikan bersama terus kita bahas juga begitu selamat datang kepada mas Anam dan Mbak Prapti Annyeonghaseyo Kamsamida Nah, jadi eh, hari ini kita itu akan bahas lanjutan daripada register kemarin yang telah Anda pelajari, itu kita bahas tentang eh, counter. Nah, yang jual HP itu loh. Nah, jual pulsa, paket data, nah gitu. <tuh> Bukan itu tapi Nah, jadi kita akan bahas counter atau lanjutannya karena register dan counter ini dia tidak boleh saling berpisah satu sama lain. Karena counter dan register ini satu pasang dan sejodoh, jadi jangan dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Yang namanya counter itu nanti akan kita pelajari apa itu counter dan bagaimana jenis-jenisnya serta cara kerjanya itu untuk apa itu adalah uh, teori counter. Oke Eka Pak materinya mana Pak yang kemarin itu di WhatsApp sudah saya kasih Mas Eka kamu mau uh, tinggal download aja sudah saya kasih materi kemarin dengan hari ini satu set yaitu register counter sudah ada di WhatsApp pasti Mas Eka ini belum buka WhatsApp ini kayaknya. Nah halo selamat datang Mas Eka dan Mas Reki, nah, selamat datang kembali di perkuliahan online dengan saya, Pak Lauren. Hmm, Oke, okay, kita langsung mulai saja ke langsung ke materinya ya. Jadi, eh, sedikit tentang counter, jadi counter itu merupakan sebuah pencacah. Itu biasa, bahasa Indonesia, kita sebut pencacah. Jadi bukan berarti terus kayak Anda masak sawi terus kamu potong-potong dicacah-cacah itu bukan, tetapi yang dimaksud pencacah itu terurai dan dapat terhitung. Jadi maksudnya dicacah itu misalkan nih kamu uh, bawa uh, sebuah apa ya? makanan misalkan wafer gitu ya atau biskuit. Biskuit itu terdapat dalam Nah, halo, oke, oh, okay, Eka, oke, okay, tidak apa-apa, Mas Eka, sambil jalan, sambil mendengarkan materinya. Nanti kalau ada waktu kamu bisa mengulang lagi di YouTube. Nah, siapa tahu kamu mau bobo sambil mendengarkan suara saya. Nah, seperti itu. Oke okay, Mas Eka belum WFH ya, jadi masih ngantor. Berarti uh, bersyukur masih bisa bekerja dan disyukuri Mas Eka kalau masih bekerja. Banyak teman-teman yang uh, juga teman-teman uh, saya juga kerja di pabrik-pabrik itu terus di rumahkan. Ada yang berangkatnya setengah-setengah, gajinya terpotong gitu. Tidak apa-apa mas Eka kalau memang masih uh, ada kewajiban untuk bekerja kuliah online ini uh, Anda bisa sekaligus mendengarkan dan bisa langsung bekerja juga Kan simple enaknya kuliah online itu seperti itu Jadi uh, misal Anda lagi ngapain gitu ya Itu Anda bisa menyimak sambil mendengarkan pakai headset Itu kan sama penjelasannya nanti juga bagus juga Seperti itu Oke, sedikit tadi counter sudah ya. Jadi pecacah yang dapat menghitung. Misalkan tadi saya nyontohinnya biskuit ya. Belum saya nganu. Misalkan sebuah biskuit itu uh, di wadahi eh di plastiki eh di packing. Nah, maksud di packing menjadi satu pek. Nah, sepacking segini ya. Di dalam satu packing itu terdapat 10 biskuit. Nah, tugas counter itu apa? Eh sorry tugas register yang kemarin Anda pelajari itu apa Jadi satu kantong itu Itu kan kantong isinya 10 uh, biskuit ya Jadi satu kantong itu adalah kantong packing luarnya Itu disebut register Jadi dia itu mengumpulkan semua dan menyimpan menjadi satu kesatuan Yaitu packing biskuit Nah pencacah fungsinya apa? Kok Anda tahu kalau itu isinya 10? Ya Pak karena sudah ada tulisannya di packingnya Enggak itu Tetapi Uh, bisa tahu 10 sebuah IC itu ya bisa tahu kalau di dalam biskuit ada 10 Nggak mungkin dia baca tulisan di packingnya Kayak ada tulisan expired tanggal biskuit ini diproduksi di enggak nggak itu Yang dilihat IC adalah di dalam uh, rotinya Di dalam packingnya itu adalah uh, di packingnya sendiri itu adalah register lah. di dalam packing ada 10 biskuit Nah Maksudnya counter itu adalah dicacah itu begitu eh, packingnya kamu buka itu terus di sok kabel, terus di apa namanya dipilih gitu loh modelnya nah dipilihin oh kamu satu dua tiga empat lima enam nah proses pemilihan pemilihan ini kan dicacah-cacah nih dipisah-pisah dimasukkan kategori-kategorinya terus dihitung oh kamu yang cuwil segini eh yang cuwil. yang patah atau apa ya? nah ya cuil lah cuil city nah kamu cuil city cuil setengah nah itu di pilah itu yang namanya kontri itu memilah-milah dicacah saja setelah itu dihitung oh yang tugel berapa yang anu berapa nah menghasilkan sebuah data yang dibaca IC sing tugel 5 sing utuh 10 kok 10 di sini 10 kok sing utuh gur loro sing telu nih coklat separuh nah tugel tugel gak jelas remuk nah itu adalah data dimana satu biskuit satu packing itu kan kamu melihat packingnya wah packingnya api begitu dibuka kalau kamu tidak ada counter itu tidak bisa terhitung di dalamnya berapa kondisinya gimana yang rusak berapa yang patah berapa yang normal berapa itu itu adalah tugas daripada counter maka dari itu counter dan register itu tidak bisa dipisahkan Nah, pokoknya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah. Oke, lanjut ke materinya. Oke, ini ada yang datang. Selamat malam, Mas Imam, Mas Wahyu, Fitrianto. Apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat saja. <tuh> Oke lanjut ke pertemuan berikutnya oke okay, sebelum lanjut silahkan anda like and subscribe channel saya di LauLau ILC dan kuliah saya di sini di Stekom Lauren Elwi. LauLau ILC kayak apa silahkan kamu cek video ini Nah, itu tadi adalah YouTube saya. Anda bisa like and subscribe. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, langsung lanjut ke pertemuan. Eh, kok pertemuan ke slide berikut ini? Nah, kita akan bahas yang namanya adalah counter. Nah, kita melihat apa itu counter terlebih dahulu, seperti apa dia itu bekerja. Mari kita saksikan, apakah suara saya terdengar dengan jelas di teman-teman semua. Nanti, kalau ada kendala, atau apa, atau miskomunikasi, Anda bisa langsung live chat ya, supaya saya tahu. Kalau ada kendala, kalau tidak Anda bilang nanti bablas saja, saya nggak tahu soalnya. Nah, oke ya, sekarang kita akan bahas counter. Mulai dari yang pertama adalah pengertian counter terlebih dahulu. Oke, saya besarkan supaya uh, terlihat dengan jelas tulisannya. Nah, seperti ini. Oke, apa itu counter? Nah counter itu bisa saja disebut namanya pencacah yang tadi saya katakan. Nah pencacah merupakan register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui detaknya. Bu, wi. Nah jadi dia itu adalah gimana caranya IC itu dapat menghitung kan? Pernahkah anda melihat ini? Anda saat di lampu merah, merahnya ada hitungannya 30, 29, 28, 27, 26. Atau enggak di nomor antrian lah misalkan di kereta-kereta atau di bank-bank gitu. Nah kalau di bank misalkan nih nomor antrian 122 silakan ke counter 4. Nah itu yang ngomong siapa apakah MC-nya begitu diketik oleh tellernya gue mbak tambahinnya sopo pasien berikutnya apa siapa nasabah berikutnya cetik terus mbaknya ngomong nomor antrian gitu enggak itu semua pakai alat semua ada yang ngitung ada konternya nah kenapa kok IC dapat berhitung ya ini dia itu ngitungnya bukan berarti terus dia bisa membaca 1 2 3 4 5 6 dan 7 dan seterusnya tidak Perlu Anda ingat teknik digital atau barang-barang digital itu dia hanya mengenal 1 dan 0. Bagaimana informasi 1 dan 0 ini dapat bekerja banyak sekali fungsi padahal hanya ada dua masukan, 1 atau 0 high atau low. Nah, yang dapat menghitung itu adalah namanya counter. Counter itu menghitung jumlah detak yang masuk melalui detaknya. Detaknya itu jalurnya pintunya misalkan Uh, counter itu sebagai uh, sebu orang, sebagai orang yang dia itu dapat menghitung jumlah siapa saja yang masuk ke rumahnya. Nah, jadi begitu mau maksudnya masuk, menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui detaknya. Detaknya itu adalah misalkan jalurnya atau pintunya daripada flip-flop. Pintunya mana itu? Terus yang ngitung siapa counter? Jadi counter itu bukan uh, bukan sebuah ini ya apa namanya uh, sebuah rumus coding atau gimana bukan, tetapi counter ini lebih tepatnya adalah uh, sebuah elemen IC yang dapat menghitung jumlah pulsa. Jadi counter itu adalah bentuk wujudnya apa IC? IC itu terda ada Uh, encoder dan decoder IC-nya. Nah, jadi apa itu counter? Itulah counter. Pencacah terdiri dari flip-flop yang diserikan di mana keadaan arus keluarannya ditahan sampai ada clock. Uh, jadi dia tetap menggunakan flip flop. Kemarin ada latihan flip flop kan, flip flop itu kan kelap klip kelap klip doang. Nah, masuk dari kelap klip 0101 itulah yang menghasilkan jumlah pulsa ketika 0101 itu 5 kali berarti kan ada 15 kali dan 05 kali kondisi 05 kali dan 15 kali jadi kalau dihitung itu ada 10 kondisi nah siapa yang bisa ngitung counter counter itu apa IC IC tapi sifatnya dia counter dan register ada kok IC nya nanti kita akan praktekkan dan pelajari di Proteus begitu ya Oke cukup jelas siap Uh, lanjut lagi Nah keluarannya apa flip-flopnya terjadi flip-flop yang disarikan pasti setiap counter itu selalu berurutan gak mungkin ada ngitung 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20 kan gak gitu kan urut semuanya urut dari 0 sampai berapa ia dibatasi 0 sampai berapa ia dibatasi seperti itu jadi selalu urut maka dari itu kita harus pasang dia secara seri, bukan secara paralel. Kalau kemarin register itu bisa paralel, kan nyimpen data. Kalau ini adalah menghitung data, tetapi eh, yang nyimpen siapa register, yang hitung siapa counter. Nah, yang diserikan di mana keadaan arus keluarannya ditahan sampai ada clock. Itu. Jadi modelnya misalkan kayak eh, di nomor antrian, Nomor terakhirnya 102, apakah 102 nya langsung hilang, ditelan bumi, enggak? Siapa yang nyimpan 102 datanya? Register, betul. Nah, terus ditahankan 102, apakah terus dia kalau eh, tidak ditahan, jalan terus kan enggak? Ditahan sampai ada sinyal atau se seseorang yang mencet, atau yang men-trigger, atau yang menyuruh. Data tersebut ditambah clock. Maka dari itu keluarannya ditahan sampai ada clock. Jadi dia bertahan menyimpan data sementara. Begitu saya trigger clink nambah. Saya trigger clink nambah. Kayak gitu modelnya. Nah sampai sini ada yang mau kamu tanyakan. Oke kalau tidak ada kita langsung saja masuk ke pembagian counternya. Jadi pembagian counter itu ada dua. Satu eh, counter asinkronus dan yang satu lagi adalah counter sinkronus. Nah ini. Nah counter tak sinkron dan counter sinkron itu ada dua jenis dibedakan menjadi dua. Nah kita akan belajar yang counter asinkron. Apa itu? Nah pencacah asinkron bekerja dengan mengkiskit seri flip-flop dalam keadaan toggle secara bersamaan Keluaran tiap-tiap flip-flop digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya secara berurutan. Ingat, seri ya. Hal ini menyebabkan flip-flop berubah secara unsynchronous seperti gelombang. Pencacah sinkronus lebih dikenal sebagai pencacah ripple. Nah, jadi eh, counter unsynchronous itu adalah sebuah counter yang mengkiskit seri flip-flop flip-flop secara seri dimana keluaran tugelnya setiap flip-flop itu bergantung pada flip-flop sebelumnya nah maka dari itu dia disebut uh, tidak sinkron itu seperti itu nah perhatikan gambar di bawah ini eh di uh, powerpoint ini halo hussein tidak apa-apa langsung lanjut saja nah ripple counter yang pertama. Jadi uh, di, tadi dibagi menjadi dua ya. Halo Ahmad Maijun. Tadi dibagi jadi dua, yakni uh, counter sinkronus dan unsinkron. Counter sinkron, unsinkron uh, atau tidak sinkron itu contohnya adalah satu ripple counter. Perhatikan gambarnya di berikut ini. Nah, gambar di sini yang maksud uh, yang dimaksud saya ini clock atau Menghitung jumlah detak pulsa yang masuk ke detaknya, detaknya itu ini loh. Jika itu kan saya bilang ada gambar segitiganya, itu adalah inputan daripada clock. Clocknya itu masuk, atau pulsa, atau detaknya yang 10 disebut clock itu. Yang penting dia punya kondisi 10 secara terus-menerus Begitu Nah yang bisa membangkitkan clock siapa satu NA bisa. Yang kedua flip flop juga bisa flip flop pun juga butuh bantuan NA benar kan? Nah jadi kenapa kok kita urutan belajarnya? Kenapa saya memilih materinya kok gak counter and register dulu, kok gak flip flop dulu yang dipelajari? Saya urutkan supaya anda itu e, berpikirnya bisa langsung nyantol. Oh ya diurut urut urut seperti itu. Iya kan masuk ya sampai sini ya. Nah, jadi kita setelah belajar NE, setelah itu kita belajar flip flop. Setelah flip flop kita belajar register, counter. Baru besok hari Kamis kita akan praktekkan itu, bagaimana kerjanya? Begitu, oke? Okay? lihat gambarnya sesuai seri itu ditandai dengan output daripada JK flip flop yang pertama itu menjadi sekaligus input masukan daripada JK flip flop yang kedua itu tanda seri dan harus seri gitu dia ngurut di sini nah ini jadi gambar di atas ini memperlihatkan sebuah ripple counter yang dibangun dengan flip-flop jika karena masukan JK-nya terpasang pada tingkat eh, pada tingkat tegangan high atau logika satu, maka apa namanya setiap flip flop akan mengalami tugel ketika melakukan memasukkan detak masukkan detak menerima tipe negatif pulsa jadi uh, jika itu balik ke uh, balikannya jadi jika J proses input J dan input K itu kena logika high atau logika satu Nah jadi dia akan mulai menghitung ketika clocknya ini di posisi negatif ngit, ngitung satu ada negatif lagi ngitung satu ada negatif lagi ngitung satu dan negatif lagi ngitung satu gitu modelnya ya ripple counter. Nah cara kerja, counter, eh, cara kerja ripple counternya seperti ini nih. Oke okay, uh, kita fokus pada gambarnya dulu. Anda cermati dan Anda pahami seperti apa gambarnya. Modelnya kan kur kotak. Kotak itu adalah sinyal digital. Sinyal digital itu kotak-kotak-kotak gitu aja. Ugi ada yang mau ditanyakan. Ding 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 ding. Nah, kita perbesar gambar kotak-kotaknya ya. Oke. Gambar kotak-kotak. Di sini ada clock, di sini ada key 0 itu inputan pertama lah. Out. Jadi eh, proses pertama atau jika flip flop yang pertama. Jadi dia itu akan jalan ketika ketemu negatif. Begitu. Oke, ketemu negatif yang pertama dia masih nol posisi start awal. Yang kedua di sini kan lurus ini ya. Di sini, ini kita perhatikan yang kot satu, satu sama ini nih. Ketika dia pertama, itu dia masih nol. Ketika kedua, itu menemukan logika nol, dia akan langsung naik jalan kan, terus turun. Kenapa ini turun? Karena satu gelombang digital itu seperti ini: satu nol, dia satu, satu nol karena sudah satu dia turun satu nol ada nol lagi naik nol satu turun nol lagi ketemu dia posisinya jadi dia itu melihat posisinya seperti ini. jika clocknya apa namanya uh, clocknya negatif dan output saya itu habis negatif ya syaratnya ya itu dia baru satu jadi nggak mungkin kalau uh, ini clocknya satu ini satu gitu ya terus dia apa namanya uh, ini ini uh, apa hmm, apa ini ah kok saya jadi lupa ah uh, ya sorry ini uh, 01 itu kan dia satu posisinya kan sudah satu nah nggak mungkin juga kalau ini terus ketemu 0 aku harus satu lagi ya lama ini dia hidup terus nggak ada detaknya jadi kesimpulannya itu satu dua kondisi dia di outputnya satu. Satu dua kondisi di outputnya satu. Satu dua kondisi di outputnya satu. Seperti itu terus satu. Nah kalau kita panjangin itu sampai input keempat hasilnya itu kayak gini. Nah. Oke, kita perhatikan dulu yang gambar ini nih. Nah, kita kita oke okay, kita uh, stop dari sini uh, ini yang ketiga belum keluar oke okay, kita stop sampai di sini dulu nah perhatikan baik-baik kabarnya ini wah kabar itu mudun mudon kotak mudun kok, kok ruwet iya emang ruwet <laughs> oke okay, saya kayak jelaskan pelan-pelan perhatikan clocknya dulu. Jadi pengertian pertama adalah Q3 output daripada Q3 itu bergantung dari Q2. Q2 juga bergantung pada Q1. Q1 bergantung pada Q0. Q0 bergantung pada clock. Nah, mudeng ya sampai sini ya. Ketergantungannya karena seri. Ingat seri, output daripada Q2 sekaligus masukan daripada Q3. Jadi Q3 kesimpulannya Q3 ini bergantung pada Q2. Kalau keduanya 2 nya mengeluarkan output ya saya jalan. Kalau enggak ya diem aja. Gitu. Oke. Clock 01 menghasilkan sinyal 0 di Q0 nya. Kan bergantung pada ini nol lagi dia menghasilkan angka 1. Kenapa? Karena dia melihat di sini syaratnya ketemu clocknya negatif dan output saya posisinya juga negatif. Saya jalan. Kalau output saya pada posisi positif, ya gak jalan saya gitu. Ketemu lagi negatif positif, karena saya sudah positif, e, syaratnya kan gak gak masuk turun. Saya pas negatif atasnya ketemu negatif naik. Terus atasnya ketemu negatif saya kan masih positif nggak bisa ya we syaratnya harus turun dulu kayak gitu jadi kesimpulannya 1 2 3 4 menghasilkan dua sinyal 4 sinyal clock menghasilkan dua sinyal Q2 nah kita bahas sekarang yang Q1 e, bergantung pada Q2 sama halnya 1 0 nya Q0 itu bergan ha, apa namanya outputnya itu menghasilkan 1 outputan untuk Q1. Nah, 0 satunya Q0 selama 4 kali itu menghasilkan 2 buah sinyal 0 dan 1. Nah, kesimpulannya adalah Q1 itu menghasilkan 2 sinyal memerlukan clock berapa kan gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 clock itu untuk Q0 menghasilkan 4 clock. Untuk untuk output Q1 menghasilkan 2 clock. Untuk output Q2 menghasilkan 1 clock. Untuk output ketiga belum bisa. Nah, belum ada. Nah, jadi secara tidak langsung Q2 ini menghasilkan 2 buah sinyal ini, Q2 ini menghasilkan 2 buah sinyal. Itu berarti bergantung pada 4 buah Q1 atau uh, kalau kita buat matematikanya Q2 mengeluarkan sinyal dua buah ini 0 dan 1 ini membutuhkan uh, output Q1 selama 4 kali detak atau output Q0 ini q 0 nya ini butuhnya 4 kali detak eh sorry 8 kali detak atau clock-nya ini adalah 16 kali detak. Gitu modelnya, modelnya. Jadi Anda bisa Mentelaah daripada gambar ini itu seperti itu. Nah, ini kan panjang. Jadi semakin ke sini semakin besar. Bagaimana Q2 itu memperoleh dua buah sinyal itu adalah di sini. Ada kurang lebih 24 kali clock baru saya nge-trigger Q3 uh, begitu. Tapi pada intinya itu bukan seperti itu, itu hanya matematika ya pada intinya. Q3 ini kan bergantung pada Q2. Q3 kalau mau mengeluarkan sinyal 0 berarti Q2 harus pada posisi 1 0. Nah, kalau Q2 posisi 1 0, Q1 harus 1 0, 1 0. Nah, kalau Q0 nya harus 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, berapa kali sampai ke clocknya. Begitu maksud daripada ripple counter itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya. Barangkali ada yang kamu tanyakan, boleh silahkan kamu bertanya. Apakah suaranya jelas ya? Di sana ya, tidak ada gangguan ya. Kalau ada gangguan, kamu bisa silahkan live chat saja. <tuh> Jadi, kita bisa langsung, uh, saya bisa langsung mengetahui hasil daripada YouTube-nya. Oke, yang belum absen bisa langsung silakan absen di dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum saya lanjutkan sambil cross check cross check sinyal apakah sinyalnya bagus di sana dapat mendengar dengan jelas. <tuk> Apakah ada masalah? Oke, okay, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke perkuliahannya. Selesai ripple counter. Nah, yang selanjutnya itu adalah kontrol ripple counter. Kenapa kok dikasih ada -nya atau control nya atau kontrolnya itu uh, gantian daripada ini. Count kontrolnya ini kan awalnya kan high. Yang di sini kan awalnya high. High terus dia. Jadi selalu aktif. Nah, jadi jika kontrolnya ini berada pada nol atau tidak sama ada tegangan sama sekali di JK-nya, berarti secara tidak langsung flip flop itu akan berhenti bekerja atau tidak bekerja. Begitu. Jadi prinsipnya counter, control, uh, ripple counter itu uh, seperti on-off. Jadi kalau uh, apa namanya kontrolernya saya kasih tegangan satu, flip flopnya jalan. Kalau kontrolnya saya kasih tegangan nol, flip flopnya nggak jala, eh, flip flopnya nggak jalan gitu aja. Nah, kenapa demikian? Kadang ada pula seseorang yang membutuhkan kontrol di dalam jika flip flopnya. Nah, contohnya kayak apa Pak? Misal, jika flip flop akan berjalan itu tergantung dari apa yang kita masukkan ke kontrolnya. Misalkan kayak nomor antrian yang ada di bank nomor antriannya yang ada di bank setiap teller itu kan memiliki tombol sendiri-sendiri untuk memencet next daripada nomor terakhir misalkan saya lagi melayani nomor terakhir 103 saya sudah selesai melayani saya mencet itu tep, nanti kan dia akan ganti nomor 104 langsung ke counter berapa gitu kan setelah itu kan berhenti dia nggak ngitung lagi ya kan berarti secara tidak langsung bisa diartikan bahwa eh, apa namanya ini nomor yang terakhir itu tertahan sampai menunggu ada clock berikutnya atau selagi ada counter berikutnya selagi ada kontrolnya berikutnya itu juga bisa sama ya mirip-mirip kayak gitulah jadi di mana kontrol ini adalah fungsinya kalau kita berikan dia 0 flip flop gak jalan kalau kita berikan satu flip flop jalan kayak gitu paham sampai sini ya biasanya ada juga yang meminta itu nah itu eh uh, oke okay, bagus suara cukup jelas lancar Pak jelas Oke okay, siap Nah itu adalah daripada penjelasan kontrol echo kontrol counter sisi asinkron atau tidak sinkron itu ada dua ripple counter dan kontrol Reaper counter ter ripple counter ha ya loh. gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke counter yang sinkron nah counter yang sinkron ini itu ada 3 kayaknya ya ada 3 counter eh 1 2 3 kayak 3 counter 3 sampai 4 counter 4 counter kayaknya Nah jadi kita mempelajari ada enam tipe dan jenis counter. Jadi yang kita bagi jadi dua dulu, ada sinkron dan tak sinkron. Yang tak eh, yang tak sinkron ini ada dua, yang sinkronnya ada empat. Oke, kita bisa langsung lanjut ke perkuliahan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah counter sinkron. Nus atau sinkron, maksudnya sinkron itu gimana? Nah, yang maksudnya sinkron itu seperti ini, kan kadang counter yang tak sinkron itu memiliki kelemahan, yaitu waktu tunggunya panjang. Kenapa demikian? Waktu tunggunya panjang? Ya memang seperti itu karakter daripada circle kan macam, -macam apa karakter dari counter itu kan macam-macam. Nah, jadi dia itu cenderung lebih lambat kalau yang pakai tak sinkron maka dari itu disempurnakan menjadi yang sinkron nah yang sinkron itu apa bentuknya seperti ini ini high ini high ya jadi bentuknya seperti ini kenapa kok seperti ini tetap sama-sama seri tetapi yang membedakan di sini ada gerbang N, ada gerbang N, ada gerbang N dan ada gerbang N ya. Jadi nah, pencacah ripple yang ke tadi kita bahas yang tak sinkron itu waktu tunda propagasi totalnya itu adalah NTD. Ini menyebabkan pencacah ripple terlalu lambat untuk beberapa pemakaian tertentu. Guna membatasi masalah tersebut dapat digunakan sebuah sinkronus counter atau pencacah sinkron. Nah, mirip banget kayak apa namanya uh, ini uh, apa yang tadi Ripple counter tapi bedanya di sini ada gerbang N-nya seperti itu sama-sama clocknya seperti ini clocknya seperti ini nah ini kenapa kok disebut sinkron nah kenapa disebut sinkron karena clocknya ini itu bisa langsung kita mainkan nah beda dengan ini kalau kon kalau yang ripple counter itu kan clocknya masuk dari sini tek, ya kan jalan ini diproses outputnya keluar cetek diproses outputnya keluar cetek nah diproses outputnya keluar, tek, tek. Nah, diproses, outputnya keluar tek, tek. jadi kalau kita mau melihat data yang ada di uh, counter tak sinkron ini ke yang ke apa jika yang ke pojok sendiri ini yang keempat ini itu kan harus melalui ini, di proses ini, di proses ini, jalan loh kan pak, emang seri ya, memang bener serinya, tapi serinya yang diseri ini clocknya clocknya diserikan jadi dia, uh, kalau mau, jadi JK Flip Flop ini kalau menerima clock itu nungguin yang ini tadi yang saya jelaskan ini loh yang, uh, yang ini Ya kan, Q3 ini prosesnya kan hanya 1 0 tapi harus menunggu banyaknya counter yang ada di sini Jadi misalkan 24 kali clock itu baru men-trigger Q3 Nah itu yang membuat dia itu lama karena dia harus membuat sebuah clock 24 kali Untuk men-trigger Q3 Karena dia kan urutan Nah saya harus men-trigger Q0 itu 4 kali saya harus men-trigger key 1 itu 8 kali saya harus men-trigger key 2 itu 16 kali saya harus men-trigger key 3 itu ada di 24 eh 36 jadi anunya 4444 4, 4, 4, 4, 36 kayak gitu ya apakah perlu 36 kali ngeklok baru manggil key 3 nah itulah yang dimaksud apa namanya synchronous counter ini adalah apa membatasi masalah tersebut nah lupa berarti jadi gak seri dong kalau gitu tetap seri tetapi serinya ada di mana ada di JK nya sekarang bukan clocknya clocknya ini paralel begitu masuk ini kena clock ini kena clock ini langsung kena clock ini langsung kena clock ya kan clocknya masuk tetapi JK nya perhatikan JK nya ini begitu ini saya kasih hack cetek hike, cling jalan kan dia tes nah outputnya ini itu untuk masukan daripada uh, sinyal J dan K-nya di sini itu bergantung pada key, uh, key nya ini atau outputnya key 0 nya ini. Nah bergantungnya dari ini toh uh, sama hike yang ada di sini begitu nah terus yang ini itu bergantung pada apa namanya Q1 ya kan bergantung pada Q1 itu merupakan output daripada Q2 jadi tetap bergantung tetapi yang digantung bukan clocknya lagi melainkan input J dan K nya yang kita uh, serikan begitu nah penjelasan di bawah ini adalah seperti itu cara kerjanya sama jadi dia uh, jadi cara kerja daripada counter itu sebenarnya angka yang geser-geser. CLR ini rendah akan mereset pecah-pecah menjadi 00. Oke, kita ibaratkan ini adalah kalkulator. Begitu kita tekan C atau clear, nah itu kan pecah-pecah menjadi 00. Kamu ngitung berapapun begitu buat tekan C yang ada di kalkulator itu cetik, nah dia kan akan 00 pasti. Kan gitu. Nah, di saya besarkan supaya terlihat nah kan begitu nah ya kan Tepi positif dari pulsa detak yang pertama akan mengisi Q0 untuk menghasilkan output 0001 pada saat tibanya tepi positif yang kedua Q1 dan Q0 secara serempak mengalami tugel dengan kata lain keluarannya menjadi 0010 geser jadi ini gambar ini toh kalau ini tak kasih inputan satu cetik tak kasih clock lagi cetik nah ini satunya geser ke sini ini jadi nol ini nol nol satu nol tak kasih lagi ini jadi nol nol satu nol geser tak ceklik lagi jadi nol nol satu kayak gitu modelnya jadi bergeser nah oke okay. uh, boleh Anda jawab, kenapa kok clocknya ini adanya di kanan jadi dari kanan ke kiri. Kenapa kok bukan dari kiri ke kanan? Kalau register kan dari kiri ke kanan. Atau dari kanan ke kiri juga bisa dua-duanya. Tapi kalau ini lebih banyak ke kanan dan kiri. Kenapa? Ada yang tahu? Mungkin Anda bisa langsung jawab di live chat. Seperti itu. Nah, sambil itu kita bisa lanjut ke setelahnya nah ini cara kerjanya yang ketiga ada yang keempat adalah tipe positif ketiga menaikkan nah jadi geser 0011 1, udah seterusnya keuntungan <tuh> seperti demikian jadi ini um, hanya membutuhkan satu kali waktu tunda dalam menghasilkan cacahan biner yang tepat sesudah tibanya tepi sinyal detak gitu Oke, ada yang mau ditanya kan? Nah, tak kalau tadi itu sinkronus counter, kalau yang ini itu adalah kontrol sinkronus counter. Nah, maksudnya kontrol gimana? Sama halnya dengan eh, apa namanya sinkron biasa. Kontrol ini lebih tepatnya kalau tak kasih sinyal satu dia jalan, kalau tak kasih sinyal nol flip flop gak jalan gitu saja. Oke, ini penjelasannya. Pada pencacah sinkron, terkendali sinyal kontrolnya yang rendah membuat semua vivo menjadi tidak aktif. Bila kontrolnya dijadikan tinggi, rangkaian akan berfungsi sebagai pencacah sinkron. Artinya, setiap tipe positif dari detak yang akan menaikkan satu angka cacahan. Nah, jadi kontrol itu fungsinya itu itu. Oke, okay, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu. Jadi, itu dari sisi kontrol dan kontrol sinkronus dan ansinkron. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke selanjutnya. Itu ada yang namanya ring counter. Nah, kalau Anda bisa mentelaah langsung ring counter oh berarti putaran oh berarti angkanya bisa muter. Nah angkanya muter terus buku putar 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 gitu bukan? Jadi yang dimaksud ring counter itu seperti ini. Sebuah pecah likar putar tidak mencacah dengan bilangan binar tapi bekerja dengan kata kata yang hanya memiliki satu bit tinggi. Pecah ini berguna untuk mengendalikan suatu deretan operasi karena kita dapat mengaktifkan pada setiap saat hanya satu di antara beberapa piranti yang ada. Nah ini maksudnya gimana seperti ini Cara kerjanya Ini kan seperti ini Nah ini cara kerjanya nanti Anda bisa baca Tetapi langsung saya apa Jelaskan saja Dari gambarnya ini Maksudnya daripada ring counter itu adalah Proses perhitungan Yang kalau sudah mencapai batasnya Dia itu akan berputar Akan mereset Akan nol lagi Misal Saya membatasi Untuk perhitungan Misalkan di stasiun gitu ya stasiun satu hari saya hanya membatasi 1000 nomor saja 1000 oke nomor pertama 001 jalan siapa 002 siapa sampai berikutnya ke 100 siapa 102 siapa 200 siapa sampai pada akhirnya ke 1000 dia akan mereset nol lagi enggak lanjut 1001 gitu enggak jadi dia akan mereset jadi misalnya gini ini semua kok eh, angkanya 000 gitu ya. 0000. Nah, maksudnya ring counter itu seperti ini. Kalau ini 000, tak kasih clock tek jalan, ting pakai di flip-flop ya ini. Terus di sini jadi satu ini 000. Nah, tak kasih trigger lagi cetik dia jalan 1100. 0. Tak kasih lagi 1110. Tak kasih lagi 111 selesai tak kasih lagi itu bukan terus jadinya 00 enggak tapi perhatikan ini Q3 itu adalah keluaran daripada D ke, 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 ke flip flop yang terakhir itu menjadi inputan D flip flop yang pertama jadi kalau di sini diproses pindah ke sini sini pindah ke sini sini pindah ke sini habis kan terbatas kan digitnya kalau sudah 1000 orang dia tidak akan lanjut lagi ke 1001 tapi akan mereset dan menjadikan lagi 000 semua. Pagi lagi satu lagi nomor, satu lagi nomor. Kan tidak mungkin juga ya, nomor itu misalkan di antrian kereta api. Hari ini yang daftar orangnya seribu orang, yang beli tiket. Kan nggak lucu juga kalau seribu, terus besoknya boleh lanjutkan seribu satu, seribu dua, seribu tiga. Hari ini habis dua ribu besok lagi lanjut 2001, 2002, 2003, 2004 kan nggak mungkin pertanyaannya kalau satu tahun itu nomor bisa sampai 1 miliar 340 juta 599 nah masa gitu nyebutnya kan kelamaan orangnya yang ngomong itu yang kelamaan nah itu adalah fungsi daripada ring counter itu kayak gitulah fungsinya sampai sini paham nah ini ada tanya nih seperti speedometer ya pak di speedometer kalau udah 99 balik nol lagi betul speedometernya bukan yang jarum gini ya tetapi ada angka kilometernya itu loh kilometernya kalau kamu jalan itu kan dia nambah 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 kalau sudah 9999 itu nggak mungkin dia atas lanjut jadi 10 juta ya kan jadi 100.000 ribu, 200.000 nggak ribu, mungkin dia kalau sudah 100.000 selesai itu pasti mereset akan reset jadi 0000000 jalan lagi 1, 2, 3 kayak gitu betul mirip-mirip gitulah nah itu adalah uh, dari uh, kerja daripada ring counter itu berputar kayak hitung-hitungnya proses hitungnya itu muter kalau sudah mentok ya udah muter kan nggak lucu juga kalau uh, apa namanya nomor antrian itu sampai juta-juta. Pernahkah Anda mengeta, menemukan lah, menemukan kalau di bank nomornya nomor antrian 1 juta 238. Nah, kan nggak mungkin. Paling mentok-mentok itu sampai 100 itu ya mentok sampai 200 lah paling 200 itu dia paling riset lagi balik nomor satu begitu kan ya gak lucu kalau hitungannya sudah mil triliunan tuh gimana? Satu triliun 832 miliar 523 juta. Ada nah, kan enggak lucu juga kalau nyebutnya kayak gitu kan. Nggak usah jauh-jauh yang hitungan ribuan itu kayaknya ya ada sih saya pernah menemukan hitungan nomor antrian tuh sampai 1000 nomor 1003 itu masih mending. Tapi kalau hitungannya ratusan ribu itu sudah gak, gak pernah menemukan aku. Nomor antri ya. 132 ribu. Nah, itu gak pernah. 132.524. Itu kayaknya gak pernah. Saya paling tinggi mungkin pengalaman Anda semua. Boleh Anda langsung live chat ya. Jadi pengalaman uh, saya itu gak pernah sampai. Uh, paling mentok itu saya pernah menemukan itu bukan-bukan uh, nomornya sampai 5000 ya tetapi misal teller nih tellernya ada 5 teller satu itu biasanya uh, nomornya satu biasanya nomor 1001 kalau nomornya satu itu di counter satu nomornya 2005 itu di counter 2 gitu loh jadi ada sandinya gitu tetapi kalau untuk eh, perhitungannya sendiri itu enggak sampai 1000 paling mentok di 100 dia balik riset lagi gitu biasanya kayak gitu sih lah maksud daripada ring counter itu adalah membatasi maksimal berapa terus dia harus balik lagi ke nol Gitu enggak melanjutkan terus jalan gitu ya panjang wis jadinya gitu ya paham ya Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, Anda bisa langsung live chat di bawah. Nanti kita akan bahas sama-sama nih, kayak Mas Wahyu Fitrianto, kayak speedometer itu ya, Pak. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kering counter sudah ya, sekarang counter ya. Ini cara kerjanya nanti kamu baca sendiri, sama lah kayak gitu modelnya. Oke, ada yang namanya up down counter, Ger betuk gerbaya kayak ini, buah kok tambah bulat ini, Pak. Yes, ini, guys, up down counter nah maksud saya up down counter itu gambarnya memang sekaligus tak jadikan semua up dan down counter ha, jadi gambarnya kayak gini langsung cara kerjanya ini saya sama kayak di atas langsung tak jelaskan saja ini bisa bu baca sendiri nanti up down counter maksudnya seperti apa itu pak up down counter jadi up down counter itu adalah proses perhitungan di mana perhitungannya itu dia itu mengenal dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, simple kan? Up down counter berarti up. Misal kita pisah ya, up counter berarti ngitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Semakin lama semakin tinggi itu up counter. Kalau down counter Pak langsung logikanya dibalik serp. Nah langsung 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, link Nah itu down counter Jadi up down counter itu maksudnya uh, sisi perhitungannya misalkan Saya itu mau menghitung dari kecil ke besar Berarti silahkan kamu pakai tipe yang up counter Menghitung dari kecil ke besar Up counter saya ngitungnya kalau mau, kalau mau di lampu merah kayak gitu pak kalau di lampu merah kan mundur jalannya dari 30, 28, eh, 28 29, 28, 27 sampai dengan 1, 0, pindah kuning habis itu pindah hijau dia ngitung mundur lagi lah itu namanya down counter dari tinggi ke bawah nah seperti itulah counter pertanyaannya pak bisa di mix gak? bisa Misalkan pakai ring counter, sama up counter bisa, Mbok Batasi sampai digit eh, 100. Kamu ngitungnya pakai down counter mundur. Nah, mundur. Tapi saya nggak pernah menu, melihat itu kayak waktu tunggu di mana namanya, kayak di eh, kereta api-kereta api gitu atau di kereta-kereta atau di bank-bank gitu nggak pernah tahu kalau counternya turun jadi misalkan nomor 30 terus nomor 29 gitu nggak pernah yang saya tahu itu perhitungan mundur biasanya seperti orang mau lomba mundur ngitungnya lampu merah mundur ngitungnya gitu nah paham ya jadi up counter itu nah terus setelah itu ini cara kerjanya sama lah pokoknya sinyal up itu merupakan tingkatan logika rendah ke disalurkan ke masukan-masukan detak dan ini menghasilkan pencacahan turun di pihak lain apabila up tinggi berarti akan menggerakkan masukan-masukan detak dan merangkai sebuah pecacah naik nah jadi maksudnya up down itu kayak gitu counter up berarti dia naik counter down turun nanti kita akan buat contohnya Merup, uh, kalau jika si up merupakan tingkat logika rendah ke tinggi biar lebih jelas akan disalurkan masuk ke detaknya dan ini akan menghasilkan pecah-apa uh, ya pecah naik berarti di pihak lain apabila up berlogika eh sorry apabila ini supaya bahasanya anda mudah pahami ya. apabila down logika rendah down ini apabila down logika ini saya saya hapus saja nah jika sinyalnya up, jika sinyalnya nyal down, logika tinggi ke rendah, tingkat nilai rendah ke tinggi, cara logika nilai saja, ketinggi ya, bukan dari nilai tinggi ke rendah. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Tling, ha, ini ada yang tanya nih. Apa itu bom waktu Pak? Hehehehe. Oh ya, yeah. kalau bom waktu mundur yang itu nih ya, ngitungnya. tiga menit itu, tit tit tit, kayak gitu ya, gitulah yang dimaksud dengan counter itu yang ngitung register itu yang nyimpan karena apa di setiap counter itu kan misalkan nih eh uh, ngitungnya 4 digit ya nomornya 1005 terus habis itu mindah 1006 pertanyaannya 100 di depannya kan tetap nahan yang mindah kan digit yang paling belakang kan mindah 7 mindah 8 mindah 9 terus 10 dia berubah jadi 0 sebelahnya nahan satu kan nah yang maksud yang nahan itu siapa registernya nyimpen datanya sementara clock yang itu habis 6 dia bisa tahu kalau saya harus ke 7 itulah counternya di situ 1005 1005 1000 nya ditahan oleh register ya 44 nya itu sebenarnya ditahan 1005 ditahan terus habis itu ada clock masuk harus menambah jadi 1006 5 mindah ke 6 nya ini yang mindah itu counter counter bisa tahu habis 5 6 habis 6 7 enggak mungkin lo loncat ke sana kemari nah itu adalah sistem daripada register dan counter maka dari itu itu yang nggak bisa dipisahkan register yang nyimpen angkanya counter yang ngitung dah mereka berdua adalah satu keluarga Oke ada yang mau ditanyakan sebelum perkuliahan kita selesai? Nah jadi seperti itu ya, maksud daripada counter, materi sudah saya share, Anda bisa lihat lagi materinya, eh, apa namanya videonya, boleh Anda lihat juga, boleh lagi gak masalah. Oke ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini. Nah, tak terasa kita sudah satu jam ternyata. Hahaha! Ha, ha, ha. Oke, kalau tidak ada yang kamu tanyakan, berarti saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih, Anda telah menonton uh, video kali ini untuk perkuliahan hari ini. Dan saya mau mengucapkan minal aijin faizin mohon maaf lahir dan batin, maafkan kesalahan-kesalahan Bapak kalau ada salah kata, penyebutan, maupun eh, apa namanya hal-hal yang mungkin tidak berkenan untuk Anda atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nah selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi akan menghadapi hari kemenangan yaitu lebaran. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan lagi di perkuliahan ini? Kalau tidak ada, sampai jumpa kembali. Saya Loren and see you. Jangan lupa like and subscribe ya. Di mana, Pak? Di sini.